Baik, Clara, selamat sore ya. Bagaimana perasaanmu hari ini setelah menerima Yesus dalam komuni pertama? Senang. Senang. Alasan apa Clara senang? Karena sudah bersahabat dengan Tuhan Yesus. Oh, jadi hari ini Clara sudah bersahabat dengan Tuhan Yesus dalam penerimaan komuni kudus. Apakah Clara mau bersahabat dengan Yesus hanya berhenti hari ini? Tidak. Jadi Clara harus membangun niat dan semangat. Semangat baru yang hari ini sudah dimulai dengan penerimaan komuni kudus harus tetap dijaga sampai selama-lamanya. Amin. Jadi harap tetap rajin ya Clara. Jangan terima Yesus hari ini lalu hari minggu-minggu selanjutnya tidak masuk gereja lagi. Begitukah? Tidak. Jadi harus tetap rajin, semangat masuk gereja ya. Karena hari ini engkau sudah terima Yesus dalam komuni kudus. Ya, jadi tetap selalu bersahabat dengan Yesus sampai sepanjang masa. Amin. Terima kasih Clara. Ini anak yang pertama kah anak yang bungsu? Buat. Oi, dia bilang bungsu. Tadi Clara punya teman-teman itu seberapa banyak yang menjadi, Pater John bilang menjadi sahabat. Itu sahabat Yesus. Tuhan Yesus ini hari dapat di gereja Modabuik itu berapa banyak? 67 Tuhan Yesus dapat jadi kawan. Oke, baik Bapak Ibu, inilah kita punya hajatan. Kita yang hadir boleh mengenang kembali kita punya komuni yang waktu kita bersahabat itu. Sahabat sekarang ini masih bersahabat kah atau seputus doang? Ini adalah penutup dari acara Maria. Saya lanjutkan ke acara Marta. Marah atau kurang hati boleh, tapi acara Marta harus dibuka oleh Maria juga. Jadi acara berikut adalah acara resepsi syukur. Clara mengundang kita semua untuk kita bergembira bersyukur dalam meja perjamuan. Mengundang kita pun keluarga sahabat ini, mereka ini sahabat Tuhan Yesus semua. Sahabat yang ada rambut putih, ada rambut yang setengah putih. Kita undang dulu Clara, kita undang Pater. Pater Job, Pater. Pater Ire. Jadi tempatnya ada di sebelah kiri kita. Semua ya rasanya seperti Palestina. Panas, lezat dan tidak najis. Oke. Undang dengan Bapak Dusi. Mari Bapak.